Oke, balik di game One Piece Treasure Crush. Iya, kali ini gua akan gacha waifu andalan ya, Yamato. Semoga dapat. Dan ya, gua sebenarnya pengen niat main game ini, cuma enggak bisa. Lihat. Ini kalau gua enggak niat sebenarnya masih penuh ya, karena enggak gua gachain. Tapi gua gachain tapi ya iseng-iseng, makanya enggak gua record. Nah, tapi ketika event enggak bisa di auto. Iya, gua jadi menyesal gacha-gacha kemarin. Iya lo, padahal udah bagus-bagus lo tim gua. Buat kalian yang paham ya, gua kemarin gacha di banner buat treasure map ya, gua dapet Shirohige plus Sen, apa? Versus Sense, ini bagus banget. Serius, itu bagus. Iya, tapi percuma, gua gak bisa main event karena no lab eventnya, gak bisa di auto. Dan gua juga beli kapal, beli kapalnya itu pakai diamond, pakai gem. Beli kapalnya pakai gem. Lihat, ini harganya 30. Ya tetap gak bisa gua mainin. Ya udahlah, next mungkin gua gak bakal gacha lagi ya, kecuali buat direcord kayak gini. Ya karena gua berniat agak serius mainnya, makanya gua gacha-gachain yang penting. Oh, ternyata gak bisa kelarin event ya. Ini tuh suruh main terus. Ini suruh main dan gak bisa auto. Sebenarnya ya harusnya sih sistemnya kayak game Arknek. Jadi ketika kita udah kelarin event, itu bakal disimpan langkah-langkahnya. Contoh habis Shirohige keluarin skill, entar Sense keluarin skill ini ya, secara beruntun. Harusnya sih kayak gitu. Jadinya bisa auto, tapi game ini enggak. Ya udahlah ya. Oke, langsung aja. Sebelum gua gacha, kita tes skill dulu ya. Kan kalian juga apa namanya? Mungkin kalian juga pengen tahu ya. Di sini kalau nggak salah ada ulti sama pack one, kemudian ada Yamato dan ada King ya, ada King. Kita tes. Jadi kalian bisa tahu ultinya ya. Sebelum kita gacha. Iya loh, sebenarnya gua pengen niat main game ini, cuma ngelihat event-eventnya malesin. Yang kita suruh main manual ya gak ada waktu. Dikira gua main One Piece doang ya. Ya kalau gua main One Piece doang sih mungkin gak apa-apa, tapi kan enggak. Gua main lumayan banyak game. Oke, kita ntar lihat ultinya si King sama Queen ya. Apa ini? Try using Denjiro special twice. Oke, bro, sabar bro. Kita pakai special Denjiro. Oh, bagus loh sebenarnya. Serius, gua suka game ini. Tapi nggak boleh auto, bangke emang. Ya semoga lah ya, ntar di enif keberapa bisa auto ya. Oke, kita suruh pakai dua kali ultinya. Failing Blade. Apalagi nih efeknya kalau dua kali. Loh, langsung super time. Aneh ini. Tidak, nggak tahu lah. Oke, mati. Katanya sih next turn bakal bisa ulti timnya. Loh, langsung coy. Nambahnya cepet banget coy. Mantap, Denjiro. Special reduce all enemy HP 20%. Reduce crew, oke bro, lu siapa bro masalahnya bro? Ini yang ngomong siapa? Gua gak tahu serius. King. Ini ultinya atau super time ya? Gua gak tahu. Jadi mode burung coy. Jadi mode burung kingnya. Ya gua sukanya game ini tuh kita bisa ngetes walaupun gak punya charnya ya. Jadi gak gatel gacha. Ketika lu pengen ya lu tinggal tes charnya. Ultinya King ternyata. Oh, ini Queen ini. Brachiosaurus ya, bener itu ya, gua setannya.
Itu skill yang dipakai ketika lawan Big Mom ya, si Queen ya. Oke, mantap cuy. Ini super type bisa dipakai. Oh, ntar aja lah ya. Kita nunggu apa-apa aja. Oke, mati. Aduh, gak mati dong. Ah, sisa satu coy. Nanggung. Oh, ada bakarannya. Kayak si Kaido ternyata. Ada bakarannya endingnya. Or super time still damage Cheng All Slot. Wow, mantap Cheng All Slot cuy. Ini kepake cuy. Buat lawan-lawan model kayak gini. Here. Loh, ini auto nyekil apa gimana ya si si King ya tiba-tiba nyekil. Kayaknya itu pasifnya sih. Sama kayak modelan si siapa Kaido. Oh, ini bisa ulti lagi. Cheng Slot. Oke, Cheng Slot cuy. Cheng Slot. Ya, ini cara yang paling menyebalkan di One Piece ya. Gua aja sebel liatnya. Dah, gua skip lah. Gua gak suka liatnya. Ya. Cara paling menyebalkan. Redus Alanimus Dev. Kemudian, apalagi ini. Mana lagi yang ganti slot? Oh, ini. Ganti slot bom. Oh, ini pengkhianat. Tapi sayangnya gak ada suaranya ya. Yang ada suaranya yang bagus-bagus doang ultinya. Oke, dia punya resilience. Ada gak? Loh, kok gak hilang bomnya? Woy, katanya ngilangin bom, bang. Oke. Ini ngilangin resilience apa bukan ini? Ya, kok kata gak hafal soalnya. Boost quick driven. Kali ini apa? Kok gak ada sih yang resilience? Setelah gua serang aja lah. Ya, gua bingung. Gak ada coy yang resilience. Harusnya sih ada. Jadinya langsung mati. Oh, gak ada ya. Bam. Oh, tapi langsung mati, gak apa-apa. Gak ada resilience, gak apa-apa. Langsung mati yang penting. Ya, gua agak paham main game ini ya. Cuma emang agak ngeselin. Ya, kalau kalian bosen, langsung aja skip ke gacha ya. Karena ya, ini buat yang pengen tahu juga skill-skillnya ya. Oke, kita aktifkan super time. Makase Jana. Oke, musuhnya gak punya efek apa-apa. Dah, kita langsung gas aja. Bisa ini harusnya. Oke, kita ulti biar cepet. Oke, mantap. Iya, biar kita tahu skill-skillnya. Yeay, kelar. Oke, saatnya kita mencoba Yamato ya. Jadi itu animasi King sama Queen. Bagus coy. Tapi gua gak gacha. Ya, karena sebenarnya Queen bagus ya. Cuma ketika Queen ini rilis, gua udah memutuskan untuk gak gacha lagi. Karena percuma, gua gak bisa mainin. Gua gak bisa main event. Oke, saatnya kita mencoba Yamato. Wah, akhirnya coy, Yamato coy. Oke, masih downloading, sabar. Masih downloading. Boguna wa Yamato. Kaido Muscoda. Oke, kita lihat apa efeknya. Dan kayak apa Yamato juga punya itu ya last step bagus banget Yamato. Reduce all enemies HP 20, all enemies take 1,75 kali damage. Wow, gila, jadi empuk musuhnya ya. Boost chain multiplier. Wow, gila, plus crew block slot on type slot jadi Wano. Wow, gila, ini mantep banget sih. Ya lengkap cuy, special skillnya lengkap. Gila, keren coy. Raime Hake. Tinggal kita tunggu di game yang lain ya. Wah, kenapa yang nongol di sini dulu ya. Oke, slotnya jadi Wano semua. Ini katanya slot
paling GG ya. Gua enggak tahu savingnya apaan. Pokoknya slot paling GG slot Banu. Oh, ini belum last step ya. Gua kira udah bisa pakai last step. Oke, mati. Aduh, miss. Maaf, kawan. Ya, terlalu cupu. Tuh, kenapa gua batuk ini? Oke, page 1. Yamato, Captain Ability. Cek usin Captain Ability. Gila, jadi Wano slot. Emang OP ya Yamato ya? Ya walaupun gua gak main ya. Maksudnya gua gak bisa main OLED-nya. Tapi gua sedikit paham tentang skill-skillnya. Kita lihat Super Time. Gila. Suka, denger suaranya suka. Mantep suaranya. Oke, kita ulti sekalian aja. Lihat animasinya coy, keren coy. Peng. Raime Hake. Oke, perfectnya jadi lebih gampang ya. Oh, mantep. Mati. Iya, harusnya auto itu ngerekam. Harusnya autonya ngerekam, jadi enak. Cuma di game ini enggak, autonya ya hit biasa. Nggak pakai skill-skillnya. Udah ngeselin pokoknya. Mungkin gua nunggu yang bisa auto baru gua mainin serius nanti. Gua top upin juga nggak apa-apa dah. Iya, masalahnya nggak bisa auto. Gua nggak mungkin kelarin eventnya. Terlalu no left. Oke, gak mempan ya. Final tap suku spesial. Oh, akhirnya coy. Final tap. Final tapnya Yamato. Gila, keren sih Yamato. Oke, udah final tap? Belum. Oh, udah. Mana final tapnya? Katanya final tap. Kok enggak? Mungkin jadiin super tap mungkin. Kaido no Muskura. Ini gak ada animasi ya skill-skillnya ya, kayaknya gak perlu kayaknya. Mana final tapnya? Gak ada. Kita pokoknya terakhir aja lah ya. Soalnya biasanya kalau ada final tap itu ada tulisannya. After active super tap special. Nah, akhirnya final tap cuy, kita lihat animasi final tapnya. Waduh, gak ada Raime Hake-nya ya. Ultinya doang Raime Hake ternyata. Gue kira bakal ada Raime Hake. Despair, paralis, ada yang nge-heal gak? Atau yang nambah damage mungkin? Oh, ini nih, nambah damage ini. Si siapa? X-Drake. Ya bener ya, X-Drake. Oh, enggak ternyata, damage doang. Gue kira nambah damage. Oh, nambah damage. Oke, mantap. Apakah ini juga menambah damage? Enggak ternyata. Ya udah, kita langsung Kaido Muskura. Super tap. Oke, ada final tapnya. Aduh, kenapa sih? Biasanya kalau gua batuk-batuk ya, mak gua masak yang pedes-pedes biasanya. Karena gua gak kuat yang pedes-pedes. Raime Hake. Aduh, gak mati dong. Atau ini ya, gara-gara efek ini mungkin mereka jadi sakti. Enggak sih. Oke, kita ulti lagi. Oh, slotnya agak bagus slotnya. Oke, kita tambah damage.
Serang! Tung cobek! Oh, ada reduce damage-nya ya? Gila, mantap sih. Ada reduce damage-nya cuy. Emang reduce attack musuh ya? Jadi gak sakit damage-nya. Ya emang wajib ya kayaknya Yamato ya. Semoga ntar di game lain juga OP ya keluar Yamato ya. Oke, perfect, perfect. Waduh, miss. Aduh, gila, terlalu cupu. Ya, terlalu cupu, bro. Miss terus. Oke, dah, matiin abis ini. Ya, kita percepat aja. Udah kelamaan videonya. Salah dong. Final tapnya kenapa gua klik duluan? Ada. Iya, final tapnya gua pencet duluan. Oke, semoga ini yang terakhir ya. Gila, semoga ini yang terakhir. Ulti sama patch bannya nggak usah kayaknya. Durasinya terlalu lama, ntar. Oke, mati nih. Oke, ulti sama page bannya gak usah ya. Udah terlalu lama videonya. Review 2 char. Oke, saatnya kita gacha. Semoga dapet ya. Semoga dapet coy. Oke, 1 gem lumayan. Please. Kasih gua Yamato ya. Kenapa gua gak gacha kemarin? Karena gua nunggu part 2. Di part 2 itu ada Lau sama Luffy Oni. Gua pengen dua itu. Ya walaupun mungkin gua gak lihat main, tapi gua serius koleksi apa? Koleksi charm-nya. Gua masalah gak main cuma gara-gara autonya. Sebenarnya kalau bisa auto gua pasti main. Sayangnya gak bisa. Oke, free roll, semoga dapat. Masa gak dapat free roll? Oh, dapat ini. Please, kasih gua Yamato. Oke, dapat satu. Lumayan. Oh, dua. Oke, nice. Semoga Yamato ya, semoga Yamato. Si Yamato page ban ya enggak apa-apa, bersyukur. Oke, extract ini mungkin sebelum sebelum apa ya? Sebelum time skip. Gua gedein ya suaranya, kayaknya kurang. Oke, sudah, segini aja. Iya, gua takutnya nggak denger ntar. Oke, masih belum. Killer. Kamasu, ini Kamasu atau killer? Katanya killer, katanya. Kita lihat. Alah! Gua udah punya ini. Waduh, Big Mom. Semoga yang terakhir dapat. Aduh, gak dapet dong. Alah, bukan sukurir. Aduh, gratisannya. Ya, SSR sih, cuma aduh, kok bukan Yamato ya. Oke, ini part 2 ya, bener ya, part 2. Kalau kalian pengen reroll di part 2, jangan part 1. Part 2 bagus-bagus banget. Oke, gear 4. Nah, gear second 2. Oke, dapat 1. Dapat lagi? Oke, 2. Kita lihat. Oh, 3. Gila. Kok gua hoki kayaknya. Dapat gak tapi Yamato-nya? Oke, semoga dapat ya Yamato. Ya, langsung jadi wallpaper ini kalau dapat Yamato ya. Kita dengar suara Yamato terus nih. Alah, bukan ternyata. Ini new kayaknya. Iya, gua baru dapat. Oh, langsung bintang 6 coy. Lumayan coy. Gak perlu naikin lagi. Wow, mungkin kah ini? Alah. Gua udah punya. Oh. Oke, new, gak apa-apa. New.
Gila. Please, yang ini dong. Alah. Kau udah punya magelan. Ayo dong. All man, cuy, band-band man. Bagus katanya. Apakah yang ini? Ini yang versi bintang 6. Gila, hoki lo sebenarnya. Cuma bukan Yamato, buat apa kalau bukan Yamato? Gila, berapa ini? 5 coy, 5 sugo rare. Oh, tapi gak ada Yamato. Gila, menyedihkan. Oke, semoga yang ini Yamato. Semoga yang ini Yamato. Oke, ada kucing nongol. Please, Yamato dong, atau Lau, gak apa-apa Lau. Lau ada soalnya di poolnya. Ya, gua cuma bisa berapa kali multi tuh, 4 kali ya kalau gak salah. 4 atau 5 gua lupa. Atau 6. Gua gak ngitung. Wow, G. Lau G. Wow. Petan. Oke, mantap, mantap cuy. Dapat red up. Wow, langsung bintang 6. Oke, bersyukur, bersyukur. Aduh, tapi kalau gak dapet Yamato, bahaya ini. Iya, gue pengen Yamato. Percuma, dapet banyak. Oh, mungkin kayak ini Yamato. Malah. Buah, buah. Aduh, gue kira Yamato. Buah. Ada yang tahu gak umur ini Bounty berapa? Apa? Bounty Jebel? Siapa sih? Gua lupa nanya. Ya, berapa dia umurnya ya? Masih tanda tanya. Please, Yamato! Alah. Zeus! Oh, beda yang sama yang tadi ya? Oke, iya dapat page one sih, cuma aduh, ayolah. Yamato. Kok sepi? Waduh, dapat enggak ini? Apa gua rantik banget dapatnya? Oke, yang terakhir dapat, enggak apa-apa. Oke, oke. Semoga Yamato ya. Dari tadi emang udah banjir sih, mungkin lokinya udah habis. Eh, tapi kasih gua Yamato lah. Mungkin ntar gua gacha lagi ketika Yamato keluar. Kalau apa namanya? Kalau misalkan ini gak dapet ya, cuma semoga dapet. Oh, ada King. King versi biasa. Bukan King versi Sugurer. Please, please Yamato. Oke, mungkin ini. Kita lihat. Malah. Ah, bukan Sugurer yang terakhir. Oke, dua kali multi lagi, coy. Dua kali multi, please. Yamato dong. Aduh, gua pejuannya udah dapet ya ultinya. Ya, tapi kalau gak dapet Yamato. Gear 4. Oke, Gear 4. Semoga lebih dari satu. Oke, satu. Oke, sih. Dua doang berarti ya. Yang terakhir soalnya gua rantit. Please, come on. Kasih gua Yamato. Oh, belum. Gua kira abis ini Sugurer. Kenapa sih? Halo, kenapa dapetnya si Page One? Ya, kenapa gak Yamato? Oke, ini page one yang sendirian, bukan yang sama ulti. Ya, paling gak kasih gua Lau atau siapa, kek. Lau atau Luffy, ya kan? Oke, please. Semoga ini Yamato. Magelan lagi dong! Aduh. Oke, gua jual-jual dulu ya. Oke, udah gua jual-jual. Let's go. Harapan terakhir. Gua berharap Yamato ini.
Ya, gua gak tahu bisa mulai lagi atau enggak buat gacha ya. Karena login bonusnya gak ada. Ya, berharap dari bansos. Ya, berharap dari bantuannya Bandai ya untuk gacha ya. Berharap bantuannya Bandai buat gacha kalau ini gak dapat. Alah, Lucy. Lucy-nya Sabo. Oh, bintang 6 coy, udah dinaikin. Oke, dapat baru lumayan. Wah, dapat Sasaki coy. Dapat Sasaki. Yamato. Ini bagus. Ya, ini bagus. Cuma gua udah punya. Aduh, gem gua udah habis. Semoga yang terakhir ya, Yamato. Aduh, susah dapetin Yamato. Jangankan Yamato, low aja gak dapet. Aduh, bukan SL, bukan Sugo Rare. Oke, udah habis. Udah habis gem gua. Gak dapet Yamato. Gua berharap sih bisa sampai step ini ya. Apa sih yang bagus? Oh, 10 ya, 10. Gak tahu sih cukup atau enggak ya. Gua gak yakin karena gua gak kelarin event ya. Ya udahlah. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini. Gila, ampas banget gak dapet Yamato. Semoga ntar next banner gua dapet si Yamato ya. Terima kasih yang udah nonton sampai bro, keren semangat di video. Sampai ketemu di next video. Iya, sebenarnya lumayan dapat ulti, tapi gua pengen Yamato. Masa gua reroll sih, hari-hari reroll perasaan.